comment, subscribe, like, and share. Oke kawan, berjumpa kembali di channel Da Dedi Suka-Suka. Goes, seru kembali dilanjutkan. Kali ini kita menuju ke Bukit Cacing, salah satu trek yang sangat digemari oleh para goeser pemula maupun profesional yang ada di Pulau Lombok ini. Lokasi trek yang terletak hanya sekitar 8 km dari kota Mataram memudahkan kita untuk menuju ke lokasi. Bukit Cacing terletak di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Goes bareng seru, kali ini ditemani oleh tim dari Muda Belum Jaya, Tua Tak Berdaya Cycling Club. Klub apaan tuh bang? Gak ngerti aku lah. Mungkin mereka goes sambil curhat gitu. Ah, yang penting kita suka-suka. Jalur yang dilalui sudah mulai sedikit menanjak, namun aspal masih mulus sehingga kita tidak kesulitan untuk mengguncang pedal sampai bergoyang-goyang. Pada akhir pekan dan hari libur, jalur ini cukup ramai dilalui oleh para goeser yang berasal dari kota Mataram, Lombok Barat, dan juga dari teman-teman goes Lombok Tengah. Nah, saat ini kita sudah memasuki persimpangan dan ada petunjuk arah menuju ke Bukit Cacing, yang artinya jalur dari aspal berubah menjadi jalur yang telah dirabat dan melalui perkampungan penduduk. Dan trek sudah mulai menantang, dibutuhkan tenaga ekstra untuk melaluinya. Suasana khas alam pedesaan Lombok membuat kita tidak mudah lelah, serta angin yang bertiup sepoi-sepoi memompa semangat dan juga tekad untuk tetap bergoes menuju ke Bukit Cacing. Jalur kembali berubah dari rabatan menjadi jalur tanah, yang artinya sedikit lagi kita akan sampai ke Bukit Cacing. Sepanjang perjalanan kita melalui rimbunnya pepohonan, membuat suasana begitu asri sehingga betah untuk dilalui. Dari beberapa referensi, lokasi ini diberi nama Bukit Cacing karena jalur yang dilalui meliuk-meliuk seperti seekor cacing. Oke kawan, inilah dia Bukit Cacing. Para anak-anak sedang bermain layangan. Namun puncak yang utama masih terletak sekitar 50 meter di depan. Dan akhirnya kita sampai ke puncak Bukit Cacing. Suasana begitu ramai, anak-anak bermain dengan riang karena saat ini sedang musim layangan.
Para goeser sudah berkumpul di puncak untuk melepas lelah sejenak serta menikmati pemandangan kota Mataram dari atas bukit cacing ini. Oke kawan, demikianlah petualangan seru kali ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel Dadi di Suka-Suka. Pasti seru. Ciao.